Sair 41. Kisah Udiga Tatisa Tera. Sesudah mendapatkan cara-cara bermeditasi dari Sang Buddha, Tisa Tera rajin melaksanakan meditasi dalam keadaan menderita suatu penyakit. Bisul-bisul kecil nampak di seluruh tubuh, dan bisul itu berkembang menjadi luka yang besar. Ketika luka ini pecah, jubah atas dan bawahnya menjadi lengket, dicemari nanah dan darah. Seluruh tubuhnya berbau busuk. Karena hal itu, beliau dikenal dengan sebutan Putigata Tisa, yang artinya Tisa yang tubuhnya berbau. Pada saat Sang Buddha memandang alam semesta dengan penglihatan batin sempurna, Tisa Tera nampak dalam penglihatannya. Beliau melihat kesedihan Tisa Tera yang telah ditinggal sendirian oleh murid-muridnya karena tubuhnya berbau. Dalam waktu yang sama, Sang Buddha mengetahui bahwa Tisa dapat segera mencapai tingkat kesucian Arahat. Sang Buddha mengeluarkan pancaran api di dekat tempat tinggal Tisa. Di tempat itu, Sang Buddha mendidihkan air. Kemudian beliau datang ke tempat Tisa berbaring, memegang tepi dipannya. Hal ini membuat murid-murid Tisa Tera berkumpul mengelilingi gurunya. Sesuai petunjuk Sang Buddha, mereka mengangkat Tisa Tera mendekati tempat pancaran api tersebut. Di tempat tersebut, Tisa Tera dibasuh dan dimandikan. Ketika ia masih dimandikan, jubah atas dan bawahnya dicuci dan dikeringkan. Sesudah mandi, tubuh dan pikiran Tisa Tera menjadi segar. Segera batinnya berkembang mencapai satu titik konsentrasi. Berdiri pada kepala dipan, Sang Buddha berkata kepadanya bahwa dalam tubuh ini tidak ada inti seperti sebatang kayu yang terbujur di atas tanah. Kemudian Sang Buddha membabarkan sair 41 berikut ini. Aduh, tak lama lagi tubuh ini akan terbujur di atas tanah. Dibiarkan saja tanpa kesadaran. Bagaikan sebatang kayu yang tidak berguna. Tisa Tera mencapai tingkat kesucian Arahat bersamaan dengan pencapaian pandangan terang analitis setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kemudian beliau meninggal dunia. Sang Buddha kemudian menyuruh murid-murid Tisa Tera untuk segera mengkremasikan tubuh gurunya. Atas pertanyaan, mengapa Tisa tubuhnya berbau? Sang Buddha menerangkan bahwa Tisa pada salah satu kehidupannya yang lampau adalah penangkap unggas yang kejam. Setelah tertangkap, tulang kaki dan tulang sayap burung itu selalu dipatahkannya agar tak bisa melarikan diri. Akibat perbuatan kejamnya itu, Tisa terlahir kembali dengan tubuh berbau.